kita sudah masuk ke hari keempat nih. Suasana di Gor Jarum Kudus pun mulai sepi. Tidak sepi-sepi amat, tapi jumlahnya berkurang. Peserta juga semakin mengerucut dan bersiap menghadapi babak turnamen lanjutan. Audisi PB Jarum 2022 tak hanya soal pertandingan. Ini merupakan hiburan buat anak-anak dan orang tua di tengah-tengah masa sekolah yang masih berlangsung. Seperti dijelaskan sebelumnya, audisi PB Jarum 2022 hanya gelar satu kali di Kota Kudus. Penyebabnya tak lain karena waktu yang mepet dan pandemi baru saja berkurang cukup besar, kalau tidak bisa disebutkan sudah berakhir. Makanan kecil hingga jersey PB Jarum yang bisa di custom dengan menambahkan nama Anda. Air mancur, mereka menikmati alunan lagu dalam ruang